Selamat sore semuanya. Sekarang ini aku pulang kerja dan lagi di Hummingbird. Jadi aku pengen kasih lihat, soalnya ini pertama kali aku ke Hummingbird. Tempatnya gini kawasannya, dan di depanku sudah pintu masuknya. Nah, ini pintu masuknya. Ini tempatnya. Jadi tempatnya ada dua lantai, di lantai satu yang di sini sama lantai dua. Ini bagus ya, tempatnya tuh apik gitu loh. Aku tuh pernah di Hummingbird tapi di Jakarta nih, untuk naik atas kayak gini. Nih atasnya kayak gini, bagus ya. Jadi sebenarnya kita tuh lagi cari tempat yang bisa duduk buka laptop gitu, dan ini recommended sih sebenarnya karena tuh, jadi tempat duduknya begitu, mejanya gitu. Ini nah ini. Nah, ini colokan nih, jadi bisa untuk kerja nih, tempatnya kayak gini. Nah, ini yang luarnya. Sekarang kita turun lagi ke bawah. Jadi gini ya, kalau yang di sini itu tuh kalau misalnya mau fokus, tadi tuh karena ada suara orang rame, terus abis itu ada suara musik, jadi akan lebih baik kalau misalnya di bawah nggak gitu rame. Itu tipsnya. Selesai makan, udah selesai minum juga, tapi masih duduk-duduk di sini. Tapi aku mau udahin vlognya ya, aku pengen cerita aja makan di Hummingbird ini enak, tempatnya sih nyaman ya, kalau misalnya mau buka laptop, mau kerja gitu enak. Terus habis itu nggak gitu crowded, makanannya juga enak-enak, banyak pilihannya gitu. Semoga video ini bermanfaat ya, memberikan informasi buat kalian tentang tempat ini, enak sih tempatnya. Nanti aku akan cerita-cerita lagi tentang jadi jelibet. Habis makan jadi jelibet. Jadi aku akan cerita lagi tentang tempat-tempat yang aku datengin lagi, kayak misalnya kafe, resto, atau apapun itu. Nanti aku akan share ke kalian lagi. Makasih yang nonton ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Dah.